kamu. Masih kedinginan ya. Bayinya siapa? Wah, ada yang buang bayi tuh. Iya benar. Bu, mau buang bayi ya? Sayang. Woi, jalan dulu. Ayo, bu. Ayo. Terus. Bu, berhenti, jangan lari, Bu. Berhenti, Bu. Yuri, Darmo. Ngapain lu lari-lari? Kendali, ada ibu-ibu buang bayi. Aduh, bener, Bang. Emang tadi ente nggak lihat, Bang? Dia lewat sini. Kagak. Ayo kita kejar. Ayo. Stop. Udah bawa aja kantor polisi biar tahu rasa dia. Apa-apaan ini? Ini nih. Ini pasti pasangan mesumnya nih. Pasangan mesum? Maksudnya apa? Jangan suka ngelak. Bayi ini bayi hasil kalian berzina kan? Makanya kalian nikah aja daripada bikin aib kampung kita. Ngerti enggak? Sudah, jangan ribut. Ada apa ini? Gini Pak Kades, saya dapat informasi dari mereka bahwa Jihan ini mau buang bayi. Astagfirullah. Hasil hubungan gelap mereka nih. Mas Gibran, tolong jelaskan apa yang terjadi biar semuanya enggak ada salah paham. Jadi begini Pak Kades, bapak-bapak dan ibu-ibu ini nuduh saya sama Jihan sudah berzina dan menghasilkan bayi ini. Padahal kami tidak melakukan apa-apa, Pak Kades. Enggak, Pak. Oh, Pak Kades. Pak Kades, nikahin aja mereka daripada kampung kita ini kena musibah, Pak Kades. Baik. Tanpa tuntutan kalian, saya tetap akan nikahi Jihan. Bapak Ibu dengar sendiri kan? Mas Gibran sudah jelaskan akan bertanggung jawab untuk menikahi Mbak Jihan. Jadi masalahnya sudah selesai. Sekarang Bapak Ibu bisa bubar. Ayo bubar. Udah. Mereka mau tanggung jawab. Pak Kades, saya minta maaf ya atas kesalahpahaman ini. Iya Mas, nggak apa-apa. Semoga ini jadi pelajaran kita semua. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Mari. Pasti masih shock ya sama kejadian tadi.
kamu bingung kan? Ya, pertamanya aku juga bingung. Aku nggak percaya. Tapi kita kenal sudah lama. Aku lebih percaya kamu daripada mereka. Makasih ya, Mas ya. Waktu aku ketemu bayi ini di tong sampah, Mas. Aku tuh cuma mikirin gimana bayi ini bisa punya keluarga, Mas. Dan dia gak akan jadi yatim piatu kayak aku. Jihan, aku bakal nikahin kamu. Semoga saja tante kamu bisa menerima kondisi ini. Iya, Mas. Ayo. Iya. Ayo, Mas. Sini. Assalamualaikum, Tante. Assalamualaikum. Tante. Udah berzina, masih boleh datang ke sini. Pergi kalian. Tante, kami tidak melakukan itu. Justru Jihan menemukan bayi ini di tong sampah, Tante. Udahlah, nggak usah ngeles. Mendingan sekarang kalian nikah aja. Dan nggak usah datang lagi di kampung ini. Pergi kalian! Tapi Tante... Pergi! Tante, percaya Jihan dong, Tante. Pergi! Kamu gak usah khawatir. Aku bakal nikahin kamu. Dan kita sama-sama membesarkan anak ini. Aku janji. Aku akan melindungi kamu dan anak ini. Ya. Iya, Mas. Makasih ya. Satu enggak, tapi aku janji, aku pasti sayangin mereka sama. Iya, ya? Sayang ya. Ya sayang. Oh, ngantuk. Udah, berhenti. Stop. Kenapa, Kak? Udah di sini aja. Masih jauh loh, Kak. Aduh, udah deh, gak usah cerewet. Udah jalan. Jalan sana. Ya udah deh. Seru. Wih,
ulang tahun baru dateng nih. Maaf ya telat, soalnya tadi mobil gue mogok, jadi gue harus naik taksi deh. Oh ya udah, tapi mana traktirannya? Iya, tenang aja. Besok gue traktir ya di kafe. Awas kalau bohong. Ya enggak. Gila, kamu itu datang-datang harusnya ucap salam, malah minta uang. Duh, udah deh pak, aku lagi gak pengen dengerin debatan-debatan yang gak penting ya. Intinya punya atau enggak? Gila, bapak sama ibu mana punya uang sebanyak itu? Ibu tadi dagangannya gak laku, terus bapak sama adik kamu, mereka kan belum gajian. Intinya, kalian itu emang gak pernah bisa ngertiin aku, ya? Dan sekarang aku bingung, aku harus gimana ngomongnya sama teman-teman. Malu aku! Ngerti gak? Pak. Pak. Bu, kita bantuin bapak. Ayo pak, kita ke kamar pak. Aja, pak. Bapak bisa kan pak? Pak, hati-hati pak. Gila, ini kalung ibu bisa kamu jual kan? Gitu dong, tahu diri. Traktir. Iya, nanti ya, nanti. Nanti pasti gue traktir kok. Bentar. Angkat aja, Kil. Cepet aja orang casting nerima lo. Bentar deh. Gue mau ke toilet dulu, bentar ya. Oh ya udah deh, gue duluan ya. Iya. Tunggu. Jangan sampai gak datang. Kenapa telepon gue lo enggak angkat? Ah, sini lo, ikut gue. Sini. Lepasin. Sini. Mari lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Pak, udah pulang ya? Ibu gimana dagangannya hari ini? Laku? Alhamdulillah, laku banyak sih. Bu, Arafa punya sesuatu buat ibu. Apa itu? Gaji pertama Arafa. Maaf ya Bu, kalau nggak seberapa. Ini kan gaji pertama kamu. Ini buat kamu pakai ya. Ibu, nggak bisa gitu dong. Arafa itu udah nazar. Kalau Arafa dapat gaji pertama, Arafa kasih ke ibu. Jadi ibu harus terima ya. Kalau ibu nggak terima nanti Arafa sedih loh. Terima ya Bu. Iya ibu terima ya. Makasih. Sama-sama Bu. Ya udah kita masuk yuk. Iya Bu. Ayo. Woi, lari kemana lo? Woi, lari kemana? Gila. Woi, kamu itu mau lari kemana? Mau sampai gangguan saya? Lepasin. Ini kenapa anak saya ditarik-tarik? Dengar ya Bu, gue baru diputusin sama Akila. Dia ini sok kaya. Minjem duit sama gue 10 juta gak dibalikin. Balikin sekarang. Kak, 10 juta? Gila, benar. Ih, diam. Iya, nanti gue bayar. Kak, gak bisa. Bu, gaji aku, Kak. Nih, duit nanti sisanya ya.
bisa gitu dong, Kak. Itu kan uang aku. Baik. Tapi awas lo, sisanya harus lu bayar. Kalau enggak, gue sebarin ini semua. Udah sana-sana. Kila. Kila, ibu mau ngomong. Ibu, gimana dong, Bu? Udah, kita bahas di dalam ya. Gak mau, Bu. Sayang. Udah, kita omongin di dalam ya, dengerin ibu. Akila. Kamu harus jawab, ibu. Kenapa kamu bisa ngutang sebanyak itu? Aduh, ibu. Yang namanya artis itu kan butuh modal ya, Bu, ya. Akila itu harus beli baju baru setiap harinya. Akila harus beli make up, harus beli parfum biar wangi. Ngerti nggak? Ibu emangnya bisa ngasih uang? Enggak kan? Bu, nggak usah dipikirin ya. Mungkin kakak ngomong kayak gitu karena kakak lagi capek. Iya, ya udah istirahat. Baunya enak banget ya, Bu. Iya dong, buatan kita. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Ini apa? Maafin Bapak ya, Bu. Bapak kena PHK. Dan itu uang pesangon dari kantor. Bapak, jangan minta maaf kayak gitu dong, Pak. Selama ini kan juga Bapak itu udah berusaha keras buat kita. Ibu masih bisa kok jualan kue. Mudah-mudahan cukup ya buat kita. Bapak sama Ibu, jangan khawatir ya. Arafa janji, Arafa bakal cari kerja tambahan buat menuhin ekonomi keluarga kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Rafa. Bapak bangga sama kamu. Kamu nih tipe anak pekerja keras. Beda sama... Akila pergi dulu ya. Mungkin bakal pulang malam. Akila, kamu nih kerjaannya kelumpuran terus. Kamu kerja dong, contoh adik kamu. Aduh, Pak. Udah deh, Pak. Bapak tuh gak usah sok tahu ya. Aku juga kerja. Aku setiap hari casting. Mau jadi artis. Sama kan? Sama-sama pekerjaan? Ya cuma emang beda sih pekerjaannya sama si... Siapa itu? Nggak level. Gila. Yang sopan kamu bicara. Gila! Pak, udah. Nanti biar Rafa yang ngomong sama kakak. Pak, Bapak pasti capek kan? Mendingan Bapak istirahat deh. Kasihan Bapak ya, Bu. Makasih ya, Rafa. Kamu bisa ngertiin Bapak. Yaudah, kita lanjutin. Iya. Gak ada apa-apa, Mas. Ya sudah, Bu.
Pokoknya Bapak nggak usah berobat. Ya Allah, uang pesangon Bapak siapa yang ngambil ya? Akilah, kamu belanja sebanyak ini, uangnya dari mana? Bukan urusan ibu. Bukan kamu kan yang ngambil uang pesangon Bapak? Ya terus kalau aku yang ngambil emangnya kenapa? Masalah? Lagian ibu sama Bapak juga gak pernah bisa ngasih uang kan sama aku? Gila! Uang pesangon Bapak itu buat biaya berobat Bapak. Masih ada sisanya kan? Sini kasih ibu. Abis buat belanja.